Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Sederet artis yang memiliki darah seorang pahlawan nasional yang mengalir dalam nadi mereka. Deretan selebriti ini merupakan keturunan dari Pangeran Diponegoro hingga Otto Iskandar Dinata. Lantas siapa sajakah mereka? Tonton video ini sampai habis. Satu, Maya Estianti. Maya Estianti memiliki darah pejuang dari kakek buyutnya yang merupakan seorang pemimpin organisasi Sarekat Islam tahun 1914 sampai tahun 1934, yakni Haji Umar Said Cokroaminoto. Di bawah komandonya, Sarekat Islam menjadi salah satu organisasi dengan massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional. Kini Maya telah memiliki 3 orang putra, maka Al-Ghazali, El-Rumi, dan Dul Jailani pun memiliki keturunan pejuang. Dua, Celine Evangelista. Celine Evangelista memiliki darah seorang pejuang yang mengalir dalam darahnya. Ibu 5 anak ini merupakan cicit dari Haji Fadeli Luran yang merupakan seorang tokoh pemersatu umat Islam di Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, Haji Fadeli Luran juga adalah seorang anggota militer dan pernah menjabat sebagai komandan batalion di Sulawesi. Untuk menghargai jasanya, nama Haji Fadeli Luran diabadikan sebagai nama jalan di Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan. 3. Dian Sastro. Memiliki nama belakang sama dengan Profesor Mr. Sunario Sastrowardoyo, Dian Sastro ternyata merupakan cucu keponakan dari pahlawan nasional tersebut. Profesor Mr. Sunario Sastrowardoyo menjadi salah satu tokoh penting dalam Sumpah Pemuda karena perannya sebagai penasehat panitia Kongres Pemuda II di tahun 1928. Tugas menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri, rupanya juga pernah diemban oleh Profesor Mr. Sunario Sastrowardoyo. 4. Asri Welas. Aktris sekaligus komedian Asri Welas memiliki garis darah keturunan Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pahlawan nasional, pemimpin pasukan perang melawan pemerintah Hindia Belanda selama periode tahun 1825 sampai tahun 1830. Asri Welas merupakan generasi ketujuh dari Pangeran Diponegoro. Lima, Karina Salim. Dalam diri aktris sekaligus penyanyi Karina Salim, mengalir darah seorang pahlawan nasional. Ia merupakan cicit dari Haji Agus Salim, yang merupakan salah satu anggota panitia 9 BPUPKI. Haji Agus Salim juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia saat Insinyur Soekarno menjabat sebagai Presiden.
6. Nia Dinata. 7. Sutradara yang kerap menorehkan tinta emas dalam dunia perfilman Indonesia, Nia Dinata, merupakan cucu dari Oto Iskandar Dinata, pahlawan dengan julukan si Jalak Harupat ini, merupakan sosok yang memiliki kiprah besar baik sebelum maupun pasca kemerdekaan. Oto Iskandar Dinata diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 088 TK tahun 1973 tanggal 6 November tahun 1973 untuk menghargai jasanya. Nama Oto Iskandar Dinata diabadikan sebagai nama jalan dan dibangun sebuah monumen pasir pahlawan di Lembang, Bandung. JJ Soekarno. JJ Soekarno merupakan cicit dari Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Aktor sekaligus selebgram ini merupakan putra dari Donna Harun dan cucu Soekarno Hendra Rahtomo. JJ dan Ricky Harun adalah saudara beda ayah. Itu tadi sederet artis tanah air yang ternyata masih keturunan pahlawan nasional.